Kanjeng Nabi syukur rawuhipun Al-Qur'an. Allahumma amin. Ojo sampai duwe ati sing susah. Yo susah yo lumrah ra duwe duit. Yo tapi ora kok perkara ku mandek duit atine jenengan susah. Yo mung sekedar eling lan duwe duit bari biasa ku. Saiki nang marbun khotob nalikane mlampah-mlampah ditangkai bakal ya amir al-mukmin ini. Bagaimana kabar wahai pimpinan orang-orang mukmin? Sayyidina Umar bin Khattab jawab, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pokoknya enak, Gusti Allah jadi pangeranku, aku mau Islam agamaku, Al-Quran kitab suciku, ya wis semua baik-baik saja, tidak ada yang perlu disusahkan. Bu, duit-duit ya ayam, orang duit-duit ya. Bujo mopi ya ayam, bujo rengomah ya. Jangan pernah gantungkan kebahagiaan dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Maksud kula ngeten lho. Bahagia itu syaratnya apa, Pak Kiai? Bahagia itu tanpa syarat. Nek bahagiamu perkara duit-duit, ya nek duit-duit, lan ora. Nek bahagiamu perkara kuwi duwe jabatan, ya nek duwe jabatan, nek ora. Delok kok cilik-cilik iki ora duwe-duwe, ya ini ora. Kenapa Anda merasa susah ketika kan duit-duit perkara uripmu kok syarat no duit? Lah kan cilik-cilik duitnya. Ini kok ora duit-duit. Ini sok gabung Anda kok to. Kepengin bahagia kula wangi carane purun nggih. Bangun tidur lakukan jurus 272. Ku jurus apa nih 272? Pangapunten jenengan sakit dokter pundi kemawon di dalam kitab Nasakhul Ibad termasuk aset ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu bagian 272 itu pangapunten lambe sing kimpo angkat 2 senti sing tengen angkat 2 senti tahan 7 detik Pak Buyu ini ya, gak bisa 272 angka 2 senti tahan 7 detik tahan 2 senti bahagia ya wongkok gue utang cek isong Buyu lunas wongkok gue utang sing ora lunas perkara dee wis ora iso sing gue utang Buyu nek petuk wongas nek dewe Buyu ditambahke ini nganjep sampai jurusnya apa? 272 sundirkan bibir 2 senti tahan 7 detik bisa stres ini 7 menit bisa stres 7 detik terus yang ini tahan 2 senti ini apa? Pagi hari bangun tidur baca syukur kepada Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur karo 272 mugah bapake Pak E, Pak E, anak E, 272. Neng tak ditanya sih kurang bunyi, mesti kadang dikiran. Orang Islam tidak boleh tidak bahagia. Kita sudah kedatangan Rasulullah, kita sudah kedatangan Al-Quran. Apa yang perlu kita sedihkan? Kita harus bahagia. Wong Islam ora wajib susah. Bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa ojo gantung no bahagia menenggono syarat. Maksud kula contoh sebuah jam setengah suara sampai pengantin. Contoh bu jenengan karo Gusti Allah ditakdir kok sarapan yang isu-isu kok sego beras lawok sambel korek karo tempe kurno misalnya ngerti tempe kurno tempe semurah katoan jadi tempe apa ya iya tempe ujo ini tempe kurno tempe apa jenengan jangan sarapan isu-isu sego beras lawuh sambel korek tempe nikmati rasa enak aja duwe kepinginan syarat mikir wayah mangan sambel korek karo tempe pikirane mikir iki rasa bingung ya seger koyo tempe ngene iki wis sampe ngono seger iwak sapi urung karuan tuku tempe ne ra krasa mulai nek mangan sambal korek yang gue pun mulai ngerti enak gue enak kok rasa angin-angin sama ini jadi kan ngelotong panik karo bujumu ya harus dinikmati enak yang ngunuku ya harus dinikmati kok rasa angin-angin desirat masari desirat masari orang gelem karo gue bujumu rasanya cempeh orang enak